Halo guys, bersama saya lagi dalam Orat Nopo Channel, salah satu siri pembongkaran dan juga pendedahan bersama dengan Brother Iswardi. Adalah Samgas, sahabat-sahabat semua yang banyak membuat pembongkaran berkaitan dengan skandal 1.8 juta melibatkan nafas, baja dan sebagainya. Ya, pastinya Anda sahabat semua akan terkejut dengan pendedahan daripada Samgas ini. Dan siapakah Samgas ini sebenarnya? Adakah beliau sebelum ini pernah berada di dalam nafas atau sebagainya? Jadi menarik untuk kita lihat pendedahan ini. Ya, Anda pastinya akan terkejut dengan pendedahan yang dibuat oleh individu ini ketika dalam sesi podcast bersama dengan Brother Iswardi. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama untuk menonton video ini. Tapi saya risau reach dia terlampau besar, algoritma dia besar. Saya takut impact dia kasar sangat kepada kerajaan yang kita ada sekarang, gegarannya. Jadi jadi malam ni saya diberi peluang. Pertama sekali saya kenalkan diri saya. Saya Syamgas. Saya merupakan ahli peladang. Ahli peladang, pertubuhan peladang kawasan Kangkong, Pasir Mas, Kelantan. Dan sebelum ni saya memegang jawatan ahli Jemaah Pengarah Nafas. Waktu Pakatan Harapan menang 22 bulan di bawah arwah Datuk Seri Salahuddin Ayub. Jadi tempoh tu pada tahun 2019 dan sedikit tahun hingga Februari 2020 saya merupakan ahli Jemaah Pengarah. Jadi dalam tempoh tu sebelum nafas, untuk maklumat umum, tidak ramai mengambil maklum. Tapi apabila kami masuk dalam tu pada tahun 2019 dan 2020, benda pertama kami buat adalah restructuring. Yang kedua kami buat adalah audit forensik. Yang ketiga, restructuring daripada nafas yang sebelum ini dan juga audit forensik. Sebab masa kami masuk tu nafas telah digantung. Jadi malam ni kita akan cakap tentang nafas digantung, dan ini adalah penggantungan kali ketiga nafas. Ini bukan kali pertama. Bukan kali pertama. Ini kali ketiga. Zaman arwah Salahuddin dan zaman sebelum tu lagi. Jadi nafas ni digantung membabitkan kes salah laku, tata kelola, bahasa mudahnya rasuah dan korupsi. Tapi okey, sebelum kita cerita tu, maksudnya kalau berlaku rasuah dan korupsi besar juga kan nafas? Besar. Nafas ni ibarat satu organisasi yang kerajaan bagi dana 1.8 bilion, awak uruslah tender tu macam mana awak nak urus, siapa nak dapat award dan sebagainya. Di bawah kementerian? Bawah Kementerian Pertanian. Pertanian. Dan dia ada dari segi kita kena ingat, saya membaca tulisan Dr. Fatimah daripada Universiti Putra Malaysia. Dia kata berkait dengan apa dia panggil persaingan terbuka. Persaingan terbuka pada masa yang sama, survivor ahli peladang. Jadi kita kena ambil kira dua tu. Okey, mungkin secara asasnya peladang ni apa? Ialah diterima dan apa yang dia kena uruskan, dia kena buat apa? Boleh. Peladang, pertubuhan peladang kebangsaan ni dia satu. Bawah pertubuhan peladang kebangsaan dia ada 14 negeri. Jadi pertubuhan peladang negeri. Jadi pertubuhan peladang negeri ni ada 14. Pertubuhan peladang kawasan dia ada 252. Seluruh Malaysia termasuk parlimen. Parlimen kita ada 222. Peladang, pertubuhan peladang kawasan adalah 252 seluruh Malaysia. Campur Sabah Sarawak kita ada lebih kurang 280. Lagi banyak daripada ahli parlimen. Sebab itulah ahli parlimen pencen, ahli politik pencen berebut nak masuk nafas, sebab dalam kantung nafas ni ada kontrak bisnes 1.8 bilion yang mereka boleh urus, manage macam sebuah syarikat, tapi mereka kena patuh pada tata kelola yang baik. Bermakna 1.8 bilion tu pecahkan kepada kawasan negeri dan kawasan. Okey. 1.8 bilion ni kerajaan bagi pada nafas khusus untuk pembekalan baja subsidi kerajaan. Baja subsidi yang kita duk kata baja subsidi cak dacing dulu. Sekarang ni dah tukar our food, our nature, our future, tukar dah gambar buah apa semua baru tu balik. Jadi dibetulkan zaman kami jugaklah. Dan kalau kita tengok, mungkin ini tak cerita apa YB Amir Gurka tu. Ya. Zaman tu. Sepatutnya dapat baja subsidi tapi kami diminta mengambil apa? Tai lembu. Nafas ni tak lama Abang Is 1970-an lagi. Ni dah umur 50 lebih dah umur dia. Sepatutnya dengan umur 50 lebih kita dah bersaing dan mampu berdikari dah. Okey,
Okey, nafas ni tujuan dia samping dapat subsidi, dia apa sebenarnya? Mungkin dia guna agensi untuk mengembangkan pertanian ke, agensi untuk membuat perniagaan ke, okay. Apa sebenarnya untuk supply subsidi? Oh, apa dia punya? Function utama adalah membangunkan ahli-ahli peladang supaya menjadi ahli peladang yang berdikari. Petani-petani pesawah-pesawah. Atau utamanya pesawah padi. Ya, sebab core bisnesnya adalah banyak pada padi. Jadi selain daripada padi, dia ada buat bisnes ternak ayam. Itu pun rugi, kita boleh buka je ni. Dia ada kontrak bekal ayam kepada hospital, penjara dan kem tentera. Seluruh Malaysia. Rugi. Rugi. Kontrak tu 50 juta setahun. Yang baja tadi 1.8 bilion. Lain pula. Lain. Okey, kita okey. Penggantungan 3 kali. Yang kali pertama rasanya sebelum pH 1.0 kan? Betul. So itu berlaku agak tak tahu bila tahu tak dalam 2000 tahun 2000 lebih. 2008 lebih. Sebab kalau kita tata kelola juga. Isu yang sama. Kemudian 2018 digantung. Digantung sekali lagi. Lepas tu kita Datuk Seri Saluddin Ahmad masuk. Benda ni kita siasat dan muka. Kita dapati penyelewengan tu sangat besar. Apa contoh apa orang kata? Penyelewengan. Penyelewengan. Okey. Bunyi. Apa contoh-contoh penyelewengan yang dijumpai pada tahun kira pH 1.0? Okey. Penyelewengan yang besar adalah membabitkan pembelian baja off spec. Tak ikut spec. Berpuluh juta ringgit. Yang tu kita temui masa kita buat audit forensik. Pembelian baja tak ikut spek Baja, okey, nafas ni dia ada kilang baja bang. Okay. Core business nafas ni yang betul-betul beri income utama pada nafas adalah kilang baja. Kilang baja paling besar sekali baja padi adalah di Gurun. Sebelah kilang Petronas Fertilizer. Jadi itu adalah main income nafas yang paling utama selain daripada kontrak kerajaanlah. Bila dapat kontrak, dia sub dia urus melalui kilang di MNF Fertilizer di Gurun. Jadi daripada Gurun tu dia proses, kilang proses tu ada. Jadi soalan abang tadi maksudnya apakah main business nafas? Baja, baja. Tapi yang pada penggantungan kali kedua, apa dapatan masa tujuh orang? Okey, ada tujuh dapatan yang kita dapat. Dapatan yang paling besar adalah pembelian bangunan nafas di Damansara sekarang ni, Jalan Teknologi. Sepatutnya beli bangunan 12 tingkat. Akhir sekali beli bangunan dekat kawasan kilang. Nilai dia 49 dekat 50 juta ringgit. Nilaian sama macam kondo-kondonya yang berdaulat tingkat, tetapi dia beli kawasan yang bukan premium. Okey. Jabatan Penilaian Harta patutnya beli bangunan 12 tingkat tu patutnya beli dengan nilai 80 hingga 90 juta. Tapi JPPH, Jabatan Penilaian Harta Kerajaan buat penilaian, nilai dia dekat 50 juta. Sahaja. Jadi tak jadi beli. Jadi dia ubah, dia beli bangunan baru, kawasan lain, kawasan kilang. Dari segi strategiknya, secara jujur saya kata tak strategik langsung pada tahun 2014. Jadi bangunan tu besar, baguslah nak bagi. Tapi dari segi kita nak utilize penuhnya sebagai kita ni, kalau kita pergi luar negara, kita boleh tengoklah pertumbuhan pelan dan kebasaan macam mana mereka function. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, pembelian baja off-spec, luar daripada spesifikasi yang sepatutnya. Pembelian tu menyebabkan nafas terpaksa mengeluarkan duit lagi untuk enrich. Sebab beli baja tu tak ikut spek, low quality. Sebab kualiti yang kerajaan tetapkan betul-betul spek yang bagus. Jadi bila beli off spek rendah daripada sepatutnya, kerajaan kena tambah modal lagi untuk enrich. Padahal dia beli pada harga harga yang spek. Harga tu dia murah, dia markup dan sebagainya lah. Dia beli daripada Vietnam. Dan kalau kita cek siasat, syarikat yang sama yang berlaku kartel sekarang ni, syarikat yang sama juga bukan. Okay, itu yang kedua. Yang tu berlaku 2017. Sekarang berlaku 2022. Syarikat yang sama, modus operandi yang sama, manusia yang sama. Kalau ditanya saya siapa kata, saya boleh sebut malam ni je. Tapi biar simpan dulu sebab benda ni adalah siasatan SPRM. Jadi kita serah SPRM lah. Ya. Tapi SPRM dah habis maklum lah tentang benda ni. Semua dah tahu lah. So antara okey, saya dua. Ada lima lagi. Yang ketiga adalah membabitkan pembelian bangunan kilang di Muar untuk buat kilang dedak ayam. Dedak ayam. Okey. Beli harga tinggi ya. Macam mana sepatutnya harga, kita tengok. Saya boleh cakap macam ni sebab kita buat audit forensik. Bila buat audit forensik, kita dapat
bahasa mudahnya semua resit yang kita ada, kita boleh trace. Jadi sepatutnya harga rendah aja, di up harga. Jadi belah-belah, jadi belah-belah juta. Daripada tak sampai 10 juta. Okey. Jadi itu yang ketiga. Yang keempatnya, penyewaan bangunan nafas Wisma Peladang di Bukit Bintang. Nafas ada bangunan di Bukit Bintang. Abang bayang tak? Tahu tak? Dia bagi kepada sewa 20 tahun kepada satu syarikat dengan sewa yang rendah. Kawasan premium, paling premium di Malaysia, sewa rendah. Faham ya? Jadi kita boleh, kenapa dia boleh dapat harga rendah? Siapa yang ambil untung di sebalik tabir? Semua tu kita temui dalam audit forensik. Dan dah diserahkan kepada SPRM pada semua waktu dah. Waktu tu kita dah dah. Jadi bila berlaku kartel nafas, SPRM masuk balik. Jadi kita memang tak orang panggil tak terkejut. Benda tu dah zaman PH2 22 bulan kita buat audit penuh di nafas dan kita temui banyak penyelewengan yang berlaku. Jadi kita nak baiki dalam masa 22 bulan. Dalam saat kita nak baiki, abang tahu yang paling teruk. Duit zakat nafas ni banyak bang. Berpuluh-puluh juta. Yang nafas bayar zakat. Nafas kan dia berniaga, dapat kontrak daripada kerajaan, duit tu dia bayar zakat. Kaedah bayar zakat tu dia agih kepada pusat zakat negeri, pada yang sama dia bagi kepada pertubuhan peladang kawasan dan negeri untuk agih kepada ahli-ahli peladang. Yang berlaku adalah 2.913 juta bagi kepada pertubuhan-pertubuhan politik. Ada detail saya dedahkan dah. Cuma saya tutup nama parlimen mana. Ahli-ahli parlimen dapat? Pusat khidmat ahli parlimen. Pusat khidmat ahli parlimen dapat okay. Pada pertubuhan politik kita mana? Pada tahun sekian-sekian. Pada tahun sekian-sekian. Okey. Okay. Itu antara yang lainnya. Pada waktu PH 1.0. Jadi masa kita jadi kerajaan, kita dah usaha sebaik mungkin untuk baiki nafas yang sebelum saya masuk, nafas ini rugi 20 juta lebih. Okay, Februari kami keluar, kami cek akaun, laporan kewangan tahunan, kita berjaya capai tunai dalam tangan 800 juta lebih setahun kita duduk. Masa tu Arwah Saluddin lah. Masa tu Arwah Saluddin jadi menteri, Datuk Farul Razi jadi pengerusi, okay. Saya Ali Jumaat Pengarah. Jadi kita buat budaya tu dalam nafas. Sebab tu kita usaha sebaik mungkin untuk baiki nafas. Sebab dia kena jadi badan yang menguntungkan. Baru kita boleh jaga 600 ribu lebih ahli peladang seluruh negara. Yang berlaku sekarang nafas nak bagi dividen adalah untung sikit-sikit kan, bagi dividen. Tapi isu yang berlaku sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, nafas ini negatif 400 juta lebih dalam akaun. Daripada kami cari dulu Akaun tunai. Sebab kelewatan pembayaran daripada Kementerian Kewangan, pengurusan di pikat Lembaga Pertubuhan Peladang. Jadi bahasa kita jadi kerajaan, kita dah baiki habis dah. Tata kelola, cara urus tabir, pengurusan projek, semua. Dan pada saat you all tinggalkan peladang, dengan Arwah Saluddin tinggalkan peladang, ada tunai di tangan 800 juta. Kemudian dia balik pada 2022. 33 bulan. Selama 33 bulan. Apa yang berlaku setelah itu? Okey, 33 bulan ni, pertama sekali duit tadi saya cakap. Negatif 400 juta lebih. Kemana duit tu dibelanjakan? Daripada 800 juta? Daripada negatif 400 juta. 1 okay. bilion lebih. Dan kita kena sedia maklum. Nafas ni pertubuhan peladang, kalau kita tengok ada satu kumpulan undur-undur. Kononnya hebatlah. Tapi dia kena ingat jasa Arwah Salahuddin Ayub. Zaman Arwah Salahuddin Ayub lah tidak buka open tender dan bagi kontrak 1.4 bilion lebih ni kepada nafas. Kalau nafas kita tak bagi kontrak, kerajaan pusat tak bagi kontrak pada nafas masa tu, masa tu patutnya ada isu antara open tender dan tidak open tender. Kalau kita masih ingat, Wika Siong angkat kertas di dalam Dewan dan individu yang paling tegas bersuara menentang Wika Siong adalah saya. Hingga saya bertemu dengan dia di media sosial, akhirnya dia berundur dan dia akui benda ni kena bagi pada nafas sebab nafas jaga pertubuhan peladang. Masa tu ahli kita 900 ribu orang. Ni sekarang ni dia buat pemutihan, ada yang meninggal dan sebagainya. Yang undur-undur tu, okey, mungkin boleh cerita pada penonton kita. Undur-undur tu game Melaka. Kenapa dia buat? Ada siapa mereka dan siapa mereka tu biarlah yang kita boleh tengok di TikTok kan, ada muka-muka dia tu kan. Dia sebenarnya undur-undur ni adalah apabila naik Mat Sabu sebagai YB Mat Sabu sebagai menteri, dia cuba meneruskan agenda reform zaman Arwah Salihuddin dulu. Dia sama-sama Parti Amanah.
Jadi idea tu adalah dalam kerangka perbincangan parti dan kerangka perbincangan struktur. Arwah Salahuddin Menteri Pertanian jadi pass button je kepada Abang Mat. Jadi agenda reform yang ingin dibuat oleh Abang Mat adalah nak baiki balik struktur pertubuhan pelanan kawasan, pertubuhan pelanan negeri dan pertubuhan pelanan kebangsaan. Telah rugi 400 juta. Negatif. Ha. Yang satu, yang kedua tata kelola. Nilai bisnes dia 1.4 bilion. Jadi 8 yang ditangkap SPRM tu baru 60 juta. So itu yang kita nak bawa ni. So dia nak baiki. Lepas tu yang cerita undang-undang tadi tu. Jadi bila Bang Mat nak baiki, bila Abang Mat ni nak baiki, kita tengok ada berlaku pertemuan. Yang tak nak nafas ni berubah adalah AJP-AJP yang terlibat dengan skandal-skandal yang dia telah ditangkap oleh SPRM. Dan mereka ni tak nak nafas ni berubah. Bagi mereka, nafas ni adalah kantung duit-duit AJP-AJP yang ada kepentingan. Ahli peladang tak nampak benda ni. Ahli peladang, dia tak nampak sebab dikaburi. Masa pemilihan, mereka dibayar juga. Untuk undi. AJP-AJP untuk jadi pertubuhan peladang di pingkat kebangsaan. Benda tu ada dalam report. AJP, Ahli Jemaah Pengarah. Macam kita board director lah. Macam tu lah. Tapi dipilih. Dipilih melalui kawasan. Kawasan melalui negeri, negeri ke kebangsaan. Macam angkasa, parti politik lah. Jadi akhirnya, mereka buat demo ni sebab mereka tak ada bersetuju dengan reformasi yang cuba dibuat oleh YB Menteri. Ya, kalau setuju dengan agenda Bang Mat nak buat, akan telon dia habis semua yang kita dah buat, yang diorang dah buat dalam masa 33 bulan. SPRM baru londes satu je. Ya, okey. Kita cerita yang SPRM londes kan ni. Okey. Apa yang berlaku? Mungkin boleh ceritakan narrative sikit. Okey, ringkas je. Projek ni membabitkan nilai lebih kurang 60 juta ringgit. Pembelian baja nilai dia lebih kurang 15,000 metrik tan. Kontrak tu dapat kepada syarikat Singapura yang anak syarikatnya ada di Malaysia. Kontrak syarikat tu dormant selama 8 tahun. Mungkin tak tahu dormant maksudnya dia tak function dah. Basic. Syarikat ada tapi tak ada bisnes. Jadi 8 tahun tak aktif. Jadi macam mana? Question mark. Dan proses orientation dia tu hanya dibuat dalam masa 6 hari. Okay. Projek bekal baja 60 juta. Diproses dia buka tender, bukan tender, dia open dia punya whatever project tu. Company ni masuk 6 hari kemudian dapat 6 hari untuk je. Hebat dia orang ni. Bila tu berlaku? Berlaku pada 22 Jun, bulan Jun lah, bulan Jun 2022. Waktu Ronald Kennedy jadi Menteri Pertanian, Nik Zawawi daripada PAS yang cakap rasuah tu zaman kau jadi Timbalan Menteri Pertanian benda ni berlaku. Kau cakap rasuah, kau pekak tak nampak apa yang berlaku di nafas. Memang teruk. Aduh. Orang negeri mana dah? Aduh, ahli parlimen buta kayu. Rasuah. Tetapi 60 juta pada zaman dia tu rincah. Jadi okey, 60 juta tu dia dapat tender 60 juta. Okay. Untuk supply baja. Then what happen? Apa yang okey, baja tu dibekalkan. Okay. Abang tahu malang tak malang nasib nafas ni. Dibekalkan dengan kualiti yang tak ikut spek juga. Kali kedua. Lepas tu dia orang ni lah yang cakap geng-geng parti rasuah ni. Dia orang juga cakap badi tempatan tak cukup. Bukan dia berdemo. Badi beras tak cukup, beras tempatan tak cukup. Tak cukup macam mana you bekal baja tak kualiti, nak harapkan padi tu hasil tinggi. Yang ahli parlimen yang pekat badak yang tak reti pertanian memang boleh cakap itu tu. Kita yang belajar dalam bidang pertanian, saya agronomi. Jadi kita kata kau ni cakap tak serupa bikin baja ni masalah punca zaman kau bagi baja yang tak ada kualiti, pesawah tanam akhir sekali hasil rendah. Hasil rendah, lepas tu kau marah kerajaan sekarang. Apa yang kau campak dulu, PH dapat kerajaan bulan 11. Dia campak baja tu bulan 6. Baja tu guna dan tak mengeluarkan hasil yang baik pada bulan 1, 2, 3 masa kita jadi kerajaan. Mengeluarkan pada kesalahan kita. Hasil tak cukup sebab beras tempatan tak ada. Selain daripada kita sembang tadi, daripada beras tempatan dicampur dengan beras luar negara sebab market luar negara tinggi. Yang tu saya akan bongkar satu persatu nanti. Okay, kemudian yang kita cerita rasuah ni 60 juta ni. So dia supply rendah. Tujuan dia sebenarnya 60 juta. Maksudnya nilai yang ni bukan 60 juta. Okey. Malam ni kalau penonton yang tengok live,
anda semua boleh tanya ChatGPT berapa harga baja sebatian NPK di Vietnam. Dia akan keluar rate dia 2200 hingga 2800 satu tan di sana. Ringgit. Malaysia, kos transport daripada Vietnam sampai Malaysia untuk 28 metric ton satu kontena lebih kurang 1000 lebih satu kontena. Plus minus dalam 2000 lebih lah. Jadi harga yang dibekalkan kepada Nafas adalah tahu berapa? 4000. Dan kualiti dia rendah. Rendah. Okey, dia nak markup satu hal lah. Kalau campur tolak plus minus dia, kita kira-kira kita tak nak cakap berapa nilai ni kan. Markup dia lebih kurang, saya tak cakap berapa dia ambil supaya saya tak ni kan. Cakap plus minus lebih 10 juta. Commission. Ya, saya tengok sebab saya tengok harga di ni kan dah kali kedua. Dia orang nak kata saya tak tahu tak boleh gak. Dengan saya ada audit forensik 2019. File itu semua saya ada. Jadi saya tahu company mana, cuma saya tak boleh dedah sebab benda ni dalam kes siasatan SPRM. Jadi kalau bayangkan Abang Is, kita dia orang masa 33 bulan nak cakap membela golongan golongan petani Melayu Islam dan mereka menang di empat negeri paling tinggi paling tinggi penanam pesawah padi seluruh negara. Ada 222,000 lebih pesawah padi seluruh negara adalah datang daripada paling banyak Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis. Macam mana dia orang tergamak bekal baja yang tak ada kualiti pada pengundi dia orang? Apa fikir dia? Lepas tu masa pilihan raya undi balik, lepas tu dia bila baja tak ada kualiti, hasil rendah dia salahkan kajian yang ada sekarang. Dia kata rasuah. Apa ya? Jadi dengan sepatutnya kalau Nafas ni otak dia waras bang. Sepatutnya dia bekal baja yang sangat berkualiti kepada pesawah padi supaya hasil yang dikeluarkan tu tinggi. Saya cakap macam ni sebab saya juga tanam padi bang. Saya tanam padi. Saya memang tanam padi. Saya tanam padi dan saya tak guna sebarang racun dan baja kimia. Hasil saya boleh beat sekincan. Apa? Okey. Jadi kalau Datuk Sikit anda nak reform yang macam mana adalah reform back to nature. Dan andai kata penggunaan baja dan racun kimia ni boleh menguntungkan kapitalis yang menguntungkan syarikat yang kaya-kaya, ada kepentingan, kita kena reform balik sektor penanaman padi seluruh negara dengan back to nature, pulihkan balik tanah-tanah yang kita ada di Malaysia. Allah SWT dah jadikan tanah kita ni elok untuk padi, tanam padi. Elok untuk durian, tanam durian. Elok untuk tanah walaun, tanah walaun. Okey. Jadi, okey. 60 juta akhirnya habis begitu saja. Macam mana boleh terdedah tu cerita tu sebenarnya? Kisah tu macam mana boleh terdedah? Yang mana? 60 juta? 60 juta ni sebenarnya bila kepimpinan kita ambil alih, Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan membanteras rasuah dan tata kelola yang baik. Jadi di peringkat kepimpinan Kementerian Pertanian, supaya kita lebih jelas malam ni, AJP Nafas yang dipilih melalui pemilihan daripada kawasan negeri dan nasional, dia boleh pilih 11 campur 1, 11 lantikan menteri, boleh lantik 6, yang dilantik 5. Jadi total dalam tu ada lebih kurang 16. Jadi lantikan menteri minoriti, yang pegang majoriti. Jadi majoriti ni adalah rejim yang lama, 33 bulan yang lepas. Dan kita tahu nama-nama dia, siapa dia, abang kepada siapa dan sebagainya. Jadi kita tak nak sebut nama, tapi benda tu saya nak bagi tahu dalam konteks majoriti minoriti. Bila majoriti, dia ada hak untuk membuat keputusan seperti mana yang saya sebut sebelum ni, untuk menentukan tender siapa dan sebagainya tu, walaupun perolehan secara open tender dan sebagainya, mereka terlibat secara ni. Jadi apa yang berlaku adalah bila kerajaan yang ada lantikkan kita kerajaan perpaduan yang dibentuk, kita nak baiki Nafas supaya benda tu lebih baik. Jadi apabila kita nak baiki lebih baik, kita buat due diligence dan semak semua tata kelola yang berlaku 33 bulan yang lepas. Masa ini kita buat yang berlaku 33 bulan. Dan sekarang ni kita kena perbetulkan balik. Apabila nak perbetulkan balik, kita berlaku melihat yang benda yang pertama adalah pertembungan antara orang yang nak ubah dan orang yang tak nak ubah. Kenapa tak nak ubah adalah sebab dia ada benda yang dia nak jaga supaya tak pecah. Salah satunya baru 60 juta. Banyak lagi. Kontrak bekal plastik, kontrak transport,
kontrak bakal bahan mentah daripada luar negara yang beratus juta sekali beli. Banyak kontrak kapal kargo kontena nak hantar Sabah Sarawak. Termasuk Sarawak. Banyak. Jadi kalau SPRM hanya buka satu tu, saya rasa 1/10 tak sampai lagi. Maksudnya banyak lagi. Banyak. So okay, kita nak tanya AJP ni, bila dia akan ada pemilihan seterusnya? Pemilihan tahun depan. Sebab tu hot sikit ni. Undur-undur. Sebabnya tahun depan nak pemilihan lah. Jadi kalau pemilihan tu datang pula dengan orang yang betul, diletak pula orang yang betul di dalamnya, kita jaga kita. Akan lagi banyak pembongkaran berlaku. Bakal. Yang kita cerita tu, 1.8 bilion ni adalah total jumlah yang dibagi setahun ni. Bilion. Dia kontrak bekal baja nafas ni, sejujurnya lah, zaman Arwah Salahuddin, 2020. Dia 3 tahun sekali, 1.4 hingga 1.8 bilion nilai dia. Untuk membekalkan baja subsidi pada pesawat padi, 2 kali setahun. Okey. Dan angka tu sebenarnya, kalau kita tengok podcast Khairi Jamaluddin, kalau tak cukup bekalan baja, dia boleh, Kementerian Kewangan boleh pump duit untuk nafas buat lagi. Kalau bekalan baja tak cukup. Sebab tuan-tuan, ni saya cerita pada Syamgas, bawa-bawa ni saya di Kuching. Salah seorang ahli saya datang kepada saya dan bertanyakan berkenaan dengan what you call that, baja yang tak cukup. Baja yang tak cukup. Saya tengok komen ada yang merepas saja. Sebenarnya Rona Kiandi tu daripada Parti Bersatu. Rona Kiandi tu Parti Bersatu, jangan tak tahu. Dia bukan parti daripada GRS Sabah Sarawak ke apa eh? Parti Bersatu. Apa nama maksudnya? Parti Bersatu. Okey, sorry eh. Ada kita baiki sound system jap. Dan ada yang menarik. Kalau lepas ni kita boleh tanya, kenapa? Right, teruskan. Tak apa. Okey. So, ada yang kata dia kata pas saja. Bukan, tak semestinya. Ronald Kennedy tu adalah daripada Parti Bersatu. Jangan tak tahu. Parti Bersatu. Dan dia adalah Parti Bersatunya, Perdana Menterinya adalah Bersatu. Timbalan Menterinya adalah dari PAS. Betul. Timbalan Menteri. Yang duk cerita rasuah raja baru. Timbalan Menteri. Kalau dari segi power, Menteri lagi power. Betul. Okey, balik kepada cerita kita. Sekarang ini pendedahan tersebut berlaku. Ada lagi tak yang kita tak mentionkan dalam mana ini sebenarnya tapi memberi impak yang besar? Itu saya balik cerita pada kawan saya dekat Sarawak tadi kan. Dia kata, Is, minta tolong Is, kami baja tak dapat. Kami tak dapat baja subsidi yang sepatutnya. Okey. Dia baca, saya baca tulisan Prof. Fatimah. Dia kata profiling pasal baja diikut tanah kan. Sebenarnya baja nafas ni ikut tanah juga. Pantai Timur, Pantai Barat, Sabah dan Sarawak. Ada kualiti berbeza. Berkaitan dengan baja tak sampai, dia masalah logistik. Yang kedua, masalah production. Production nak run kena ada duit. Kalau duit nafas negatif, nak beli bahan mentah macam mana? Yeah. Yang tu yang berlaku zaman PN dulu. Macam mana boleh jadi? Dia habis beli bahan mentah, dia ada beli bahan mentah lah. Sebenarnya cash flow dia manage tak cantik. So sebenarnya patut bukan klaim lambat, benda tu berlaku. Zaman kami tak ada kompromi. Memang kita akan pergi sampai MOM, kita akan pergi sampai LPP supaya bayaran tu dibayar secara tepat dan jelas ikut masa dia. Dan kita punya sendiri pun kena production ikut masa dia. Baru just in time. Betul. Dan kalau tidak, bayaran lambat, akhir sekali kilang tak liran. Yang tu yang berlaku. Kenapa baja lambat? Dan bajanya di Gurun Kedah, kita kata kan. Dari monitoring, kita under monitor sebab anda nafas. So, okay. So, sekarang ni bila kita ada tadi pendedahan kata nak buat tu, cerita apa? Kita tanya sikit. Berkenaan dengan dalam nafas tu sendiri ke ataupun ada apa yang... Okay. Kita kena faham satu perkara . Zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia lantik Ronald Kennedy jadi Menteri Pertanian. Kita kena ingat satu perkara. Kartel beras padi ni, kita cakap pasal kartel kan. Ya. Siapa yang bagi dia orang hidup?
Siapa yang bagi kontrak pada dia orang 20 tahun? Kontrak beras. Kontrak untuk uruskan beras tempatan tak cukup, kita import daripada luar negara. Dulu kita ada lembaga padi dan beras. Betul, Bernas. LPN. LPN, sorry, lembaga padi dan beras. Negara LPN. Jadi LPN dimasukkan, wujudnya Bernas. Bernas fungsinya adalah import masuk. Kita, untuk makluman kita semua yang mendengar malam ni, kita import lebih kurang 30 hingga 35% beras putih daripada luar negara untuk keperluan tempatan. Sebab pengeluaran dalam negara kita, SSL negara kita hanya 65%. Baki kena import. Kalau tidak, kita memang tak cukup beras. Beras putih. Belum kira beras tempatan. Memang tak cukup beras tempatan kita. Beras tempatan kita buat 65%. 65%. Dan kalau berlaku kemarau yang serius baru ni di Kedah, Kelantan, Perlis, Kelantan saja 44% padi mati. 40,000 metrik tan padi musnah. Air tak ada. Sebab kemarau dan kegagalan menguruskan air. Pam kumubu. Tak function sebab air paras air rendah. Paras air rendah sebab pembalakan di hulu. Habis hutan-hutan di gondol, dia cakap tak boleh angkat bendera Cina kan. Balik hulu tu bendera Cina penuh. Bagi tanah pajakkan 99 tahun. Pada pelabur negara Cina. Beribu-ribu ekar. Dan memberi kesan pula kepada air. Kesan memberi kepada air dan pada pengundi dia orang juga. Jadi rakyat pesawah kena celik benda ni. Dia bukan setakat undi, tapi macam mana anda memilih pemimpin, pemimpin itu menjejaskan kocek anda. Sebab apa? Sebab dia merosakkan dari atas, air kurang, akhir sekali paras air rendah, pang kamu tak boleh nak seduk air, akhir sekali berlaku ketidakseimbangan alam sekitar, cuaca panas terik di Kelantan berbanding negeri lain tahun ni. Akhir sekali air kurang dan sumber air tak ada, pesawah padi tak boleh nak padi sebab kering. Padi kurang. Dia orang bising di parlimen, beras tempatan tadi. Kalau nak tanya betul-betul, negeri mana pengeluar beras? Kedah, Kelantan. Negeri mana hasil rendah? Kelantan jatuh drop 44% mati. Sebab Kelantan juga. Salah satunya, kelambatan kerajaan negeri Kelantan membuat keputusan untuk membaiki baraj sekatan air sungai Kelantan. Sebab nak jaga tok kita kapasi. Pasir lagi. Balak lagi. Dia sedut air sungai besar. Untuk naikkan paras air supaya pam ni boleh sedut air, dia letak penghalang. Supaya paras air tu naik. Betul. Baras ni pecah. Pecah. Jadi Datuk Seri Anwar bagi 50 juta kepada negeri untuk selesai masalah ni. Tapi tak boleh diselesaikan sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi sekali lagi. Tanya kenapa tak selesai? Keputusan untuk baiki benda tu lambat. Kenapa lambat? Sebab banyak betul. Tadi saya dah sebut kan. Jadi kalau back key benda ni tak adalah pasir turun. Pasir tak turun, yang gali pasir tak dapat lah duit. Jadi kerajaan negeri Kelantan ni dia nak jaga tokek ke dia nak jaga pesawah? Tu atas dia. Jadi nampak yang terbaru bila PM pergi sendiri, PM kata selesaikan. Nampak macam dia dah back key. Setuju untuk back key, alhamdulillah. Pembumbu tu dah back key. So balik cerita Bernas tadi tu. Jadi Bernas dapat kontrak 20 tahun. Okay. Untuk import beras. Import beras. Dan Bernas ni yang kontrol banyak-banyak kilang di Malaysia. Sebab satu beras putih, yang kedua beras special. Yang kita kata beras basmati, beras macam-macam beras mahal. Jadi dua. Untung dia banyak situ. Jadi dia bagi pada kilang-kilang pula. Kilang-kilang ni nak dapat import, dia kena melalui Bernas. Ada AP dia. Jadi kilang-kilang Bumi Putera ni habis semua bungkus. Kenapa? Sebab payah nak bersaing. Jadi koperasi-koperasi kilang padi pun banyak bungkus. Jadi kilang-kilang yang besar terus hidup. Yang berlaku adalah bila Bernas ni monopoli industri padi dan beras Malaysia. Zaman arwah Salahuddin, saya daripada Nafas, kami daripada Nafas juga dilantik sebagai salah seorang ahli Majlis Penasihat Pertanian Negara. Saya dua fungsi saya menguruskan Nafas dan pada masa sama menegur pentadbiran kementerian, KSU, TKSU, SUB, pengarah-pengarah, ketua pengarah, saya yang muda ni terlibat untuk menegur. Dan salah satu agenda kita nak backkick industri padi yang beras negara, kita kata kena stop 100% Bernas dapat MP import. Kena bagi 50% saja. 50%. 50% lagi tu bagi petubang peladang urus. Yang kita duk cakap sekarang ni, kenapa Nafas gagal? Kenapa Nafas tak kaya? Kenapa PPK tak kaya? Kenapa petubang peladang negeri tak kaya? Kenapa petani pesawah tak kaya? Kenapa tak kaya? Sebab monopoli. Jadi bila monopoli, akhir sekali kita kata kepada arwah Salahuddin, kita buat kertas
50% saja ke Benas. Yeah. Sebab tamat 2022. Ah, 2022 okey, 2021 tamat. 21 ya. Yeah. Jadi 2020 kami dah buat paper. Supaya ditamatkan bagi bukan ditamatkan semua. Kita 50%. Berperingkat. Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi 50% Benas, 50% Nafas Koperasi, pengilah-pengilah yang sedia ada di Malaysia diberikan kota yang supaya bersaing secara sihat. Yang kecil-kecil dia pun dapat. Supaya bersaing secara sihat dan kita boleh membina industri padi dan beras yang kompeten, bukannya monopoli. Betul. Bila monopoli, kita tengoklah apa yang berlaku sekarang. Jadi bila paper tu kita angkat di peringkat perbahasan ke arah pelaksanaan, kita tumbang. Yeah. BH ni tumbang 22 bulan. Apa yang jadi? Saya nak sebut benda besar yang pesawah ahli pelanang kena ambil tahu. Sepatutnya kontrak Bernas tamat 2021, 2022. Naik Muhyiddin sambung 10 tahun lagi. Muhyiddin Bersatu sambung 10 tahun lagi kepada Bernas untuk monopoli industri padi dan beras negara. So sampai 2032. Dan kita yes. 10 tahun? Yes. Dan kita tengok pendedahan SPRM. Satu syarikat bagi beratus ribu kepada akaun parti Bersatu. Ya. Yeah. Dan kita siasat siapa syarikat tu? Berkait dengan ni? Berkait dengan ni. Dan kita kata, oh, padi beras negara tak cukup. Kemana tak cukup? Satu, kau bagi kata yang sama. Tak ada persaingan sihat. Yang kedua, kau tak tak mentadbir dengan baik sehingga baja yang diberikan tak ada kualiti. Belum lagi masuk benih, belum lagi masuk racun. Belum lagi kita cerita tu yang pembalakan. Belum kita cerita yang belum lagi. Pasir. Belum cerita lagi pasal air. Okay. Sumber air. Okey, macam ni sumber air tu. Kita ceritakan okay. Itu ada demonstrasi daripada pesawah di okay. Kelantan. Pesawah di Kelantan orang. Dia demonstrasi sebab pam pemubu tu tidak berfungsi. Okey. Pesawah di Kelantan dah tak boleh tanam padi, dah masuk musim ketiga. Nak masuk musim keempat. Oh. Musim keempat pun nak tanam bulan 11. Abang bayanglah. Bulan 10 baru start tanam padi. Padi ni kena tanam 4 bulan baru boleh mengeluarkan hasil. Betul. Paling cepat 110 hari. 4 bulan, kalau bulan 10 tanam, bulan 11, 12 banjir. Satu banjir. Akhir sekali bulan 3, bulan 2 ni bukan padi yang ditanam, selut yang mereka dapat. Padi tergelar air, pokok mati. Jadi apa yang berlaku? Dia orang demonstrasi tu sebab nak minta kerajaan percepatkan. Kerajaan Kelantan percepatkan. Bukan demo kepada kerajaan pusat tau. Yes. Tapi kelulusan. Tapi PAS duk kata ini demonstrasi kerajaan pusat. Anwar dah bagi dah 50 juta. Kenapa kau tak settle down buat benda tu segera? Okey. Adalah birokrasi dalaman HUK dan birokrasi di peringkat agensi terlibat. Akhir sekali dinong-dinong pesawah padi yang jadi masalah. Abang bayang 44% pengeluaran total beras. Pengeluaran padi seluruh Kelantan 90,000 metrik tan. 40,000 metrik tan tak boleh hasil, tak ada hasil. So, bila 40,000 metrik tan tak ada hasil, zero. Siapa yang untung? Tukar import. Tukar import. Ya, kena import lebih. Dan beras tempatan tak cukup. Dari mana beras tempatan tak cukup? Kelantan. Kenapa lambat? Kenapa tak cukup? Padi mati. Kenapa padi mati? Sebab air tak boleh selesai. Kenapa air tak boleh selesai? Sebab kau tak settle down masalah ni. Yang pasir tadi tu. Otak kau kan lambat. Lepas tu siapa yang salah? Kau orang yang undi dia orang. Tapi dia salahkan siapa? Ni beras tempatan bawa ni. Inilah Mak Sabu tak reti. Inilah kerajaan Madani tak reti. Dia kata. Tetapi, kita nampak Tetapi akhirnya sebenarnya yang menyebabkan masalah besar ni berlaku adalah di negeri mereka sendiri kerana kelambatan mereka sendiri. Selain saya ni. Kita tak boleh nafikan kemarau kali ini teruk sangat kan. Kemarau kali ini Malaysia paling teruk, Kelantan dengan Kedah lah. Tapi kita kena semak balik. Kenapa Kelantan jadi panas? Betul. Kalau sebab saya aktivis alam sekitar, kita masuk hutan, habis dah gondol hutan Kelantan ni. Okay, cerita. Tepi-tepi jalan je kan ada yang cantik. Kita bawa naik drone, jalan daripada Macang Kuala Kerai, kita daripada jalan Macang Highway Kuala Kerai tu, sampai ke sepadan Terengganu dah gondol. Di luar ni je dah nampak pokok. Di Terengganu baru ada hutan balik. Di luar ni nampak pokok. Dalam ni dah tak ada. Dia tipu je. 100 meter tu kan. Kita bawa naik drone, kita boleh tengok. Macam kami daripada Safe Kelantan dulu, kita pakai satelit terus. Upah image satelit, kita minta 10 tahun tak akhir. Kita tahu. Kita boleh nampak dia punya move on. Staggered dia. Bulu daripada kecil, besar, habis. Dapat Terengganu. Lepas tu dia cakap, kita panas. Bala lah. Yelah, bala lah tu. Kau yang mencari bala. Tak, okay. Hutan dimusnahkan. Biodiversity rosak. Oksigen kurang. Panas. Betul. Cerita pasal hutan tu kan. Siapa yang dapat? Ni kita tahu dah. Tapi saja kita tanya soalan lagi. Soalan banjir. Ni siapa yang
membotakkan kepala. Alright guys, so itu dia pendedahan yang amat-amat mengejutkan kita. Rupanya sahabat semua, napas ini telah digantung ya sebelum ini ya. Kalau kita tahu sekarang ini baru kita tahu bahwa rupanya napas telah digantung untuk kali yang ketiga. Kali yang ke pertama itu adalah pada zaman ketika PHS memerintah ya, dan ketika itu menterinya adalah Datuk Seri Allahyarham Salehuddin Ayub, dan dikatakan telah membersihkan nafas itu dengan lebihan ya ada 800 juta ringgit. Tetapi ketika langkah seretan dan kerajaan PAS bersatu mengambil tampuk pemerintahan, Perdana Menterinya Muhyiddin Yassin, menterinya Ronald Kiandi, timbalan menterinya daripada Parti PAS Sewawi yang katakan resuah. Ya akhirnya dia, bukan saya katakan ya, tapi ini pendedahan daripada Syamgas sendiri menyatakan bahwa 800 juta itu menjadi negatif. Karena apa? Karena masuk poket lah sahabat-sahabat semua. Ini yang dikatakan oleh Syamgas dalam pendedahan ini. Dan kita tahu ya, mereka sepertinya tidak melakukan apa-apa. Tapi hari ini seakan-akan kerajaan inilah yang salah, seakan-akan kerajaan ini gagal dan sebagainya. Dan yang paling teruk mereka serang adalah Datuk Seri Muhammad Sabu. Karena secara kebetulannya Datuk Seri berada dalam pertanian, dalam kementerian ini, yaitu Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan. Jadi itu dia sahabat semua, satu pendedahan yang amat-amat mengejutkan kita. Jadi apa pandangan Anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapak pun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Orang Nopo Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.